Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bi sunnati laymiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, iaitulah pagi Rabu, 6 hari bulan Rabiul Awal tahun 1435, bersamaan dengan 8 hari bulan 1 2014, kita dapat mulakan kuliah duha kita di Masjid Ar-Rahman, Pondok Sungai Durian ini, di dalam siri yang terakhir daripada siri Kitab Beriman, Kitab Ruku-Ruku Iman, yang ditulis oleh Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang hafizahullahu ta'ala. Siri yang terakhir ini, yang keenam, iaitulah beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar ini satu perkara yang sangat penting, kerana inilah yang terakhir dalam rukun kita, rukun iman kita yang enam. Maka diletak beriman kepada qada dan qadar. Apa makna qada, qadar? Kita tengok dalam perbincangan kita pada kali ini. Kata pengarang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saya tunaikan janji ketika mengemukakan kepada para pembaca mukaddimah Aqidah Muslimin untuk menyambung perbincangan tentang perkara-perkara yang wajib menjadi i'tiqad, pegangan hati kita, iaitulah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Dengan huraian secara berdalilkan dengan dalil-dalil naqli daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalil aqli, mana dalil secara akal. Kita tengok pada alam ini, kita lihat apa. Dengan uslub, yakni gaya bahasa yang mudah difahami. Tujuan saya ialah bagi menyambung perjuangan orang-orang yang lebih dahulu dengan huraian secara baru, kerana berbezanya waqi' di antara zaman kita dengan zaman mereka. Dengan kita berpandukan kepada pengajaran mereka dan menyampaikannya kepada masyarakat zaman kita yang menghadapi cabaran baru dari musuh-musuh yang sentiasa bekerja keras untuk mengganggu akidah umat ini. Ini petikan daripada mukaddimah pengarang. Saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru dan saudara-saudara yang beri tunjuk ajar, teguran dan semangat untuk menghasilkan kitab ini. Dan saya membuka peluang yang seluas-luasnya untuk siapa sahaja membetulkan kesilapan penulis yang bersifat lemah ini. Dan saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla di atas kelemahan yang ada. Seterusnya memohon kepada Allah ditanamkan rasa ikhlas kepadanya dan dijauhkan dari segala sifat-sifat buruk seperti riak, nak nunjuk pada orang, ujub, rasa kita yang pandai, orang lain tak reti, sum'ah, nak suruh orang dengar yang kita ni hebat, dan sebagainya. Dan dijadikan sumbangan ini sebahagian dari amal salih yang berpanjangan manfaatnya, walaupun setelah meninggal dunia yang fana ini. Raji Afwa Rabbi Abdul Hadi bin Haji Awan. Kata syarah, kata pula syarah kepada kitab ini, iaitulah Al-Faqir Ilallah Abu Anas Al-Madani afallahu anhu wa an walidayh. Saya juga mengharapkan syarah yang kita lakukan kepada kitab-kitab dalam siri-siri ini memberi manfaat kepada saya, kepada para pelajar sekalian di pondok kita ini, dan juga kepada semua muslimin yang muslimat yang mendapat manfaat daripada kuliah ini melalui pelbagai cara di alam maya dan di mana-mana alam saya. Mudah-mudahan dengan syarah yang ringkas ini menjelaskan lagi kepada perkara-perkara yang tidak jelas, ataupun lebih memperincikan lagi perkara yang patut diperincikan daripada
penulisan kitab yang telah ditulis oleh Al-Fadhil Tuan Guru Hafizahullah Ta'ala. Bab yang pertama, tengok. Bab yang pertama, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Di antara rukun iman ialah beriman kepada qada dan qadar, baiknya dan buruknya. Yang baik kita kena terima, yang buruk pun kita kena terima, manisnya dan pahitnya. Semuanya berlaku dengan kehendak dan penentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dalam segala ciptaannya, lagi adil dalam segala hukuman dan penentuannya. Ini pelajaran kita dalam kitab akidah. Dia ada dua perkara. Yang pertama bijaksana, yang kedua adil. Ini kita kena detailkan masalah, kena jelaskan. Kalau kita kata Allah Ta'ala tadbir alam ini, buat benda ni, buat malam, buat siang, buat yang ada yang benda yang baik, ada yang benda yang tak buruk, untuk apa? Itu dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah yang menentukan segala-galanya. Dia buat benda tak baik, lepas tu bila kita buat benda yang tak baik itu, maka kita kena seksa, kita kena azab. Kenapa? Kita kata fa bi adlihi, dengan keadilan Allah Azza wa Jalla menilai perbuatan hambanya, maka orang ini berhak mendapat sekian dan orang ini berhak mendapat tindakan. Semuanya dengan keadilan. Jadi letak dalam isu ini, isu adil Allah Azza wa Jalla dalam membuat penilaian terhadap hambanya, isu bijaksana Allah Ta'ala dalam mentadbir alam ini. Maka inilah yang menjadi kewajipan yang kita kena belajar betul-betul, yang kita kena perhati dan kita kena teliti. Wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Sabit, mana tetap. Dengan nas daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سورة العمران آيات 26. Apa artinya? Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau memberi kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tuhan beri kepada orang. Dan Engkau mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi ayat ini kita pulang semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Balik kepada Allah. Semua kuasa di tangan Allah. Semua perkara yang berlaku dengan izin Allah. Maka ini di antara ayat yang kita kena faham, kuasa di tangan Allah. Tapi bila kita baca ayat tu'til mulka, Engkau beri kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Kadang-kadang kerajaan yang memerintah ini sangat zalim, kejam, menindas rakyat, tidak berlaku adil. Kenapa Tuhan bagi? Itu ada hikmah. Di situlah yang kita belajar tadi, hikmah kebijaksanaan. Kenapa Allah Ta'ala beri orang ni? Sebab, mesti ada sebab. Likulli syai'in sababa. Bagi kita kena belajar cara betul, beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, berat kita. Tak ingin buat kerja apa? Ini takdir Tuhan. Semuanya takdir. Memang semuanya takdir Allah. Tapi sebab, mari itu kenapa? Dan firman Allah Ta'ala lagi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Tengok, ini syarat. Karena itu dia kata setiap kerja ada balasan. Cinta yang hakiki, cinta yang berbalas. Mu takut ke Tuhan, Allah Ta'ala akan buka jalan kelepasan.
Ni masalah kita ni dalam miskin. Dahlah sesak. Fakir hangit kata orang. Tapi tak mau kembali kepada Allah. Tak mau beribadat kepada Allah. Tak mau tu, tak mau ni. Maka bagaimana Allah Ta'ala nak beri pertolongan kepada orang? Karena itulah Nabi kita larang. Di antara orang yang Tuhan tak nak tengok. Iaitulah al-ahil mutakabbir. Orang miskin yang sombong. Jangan tengok. Kalau kamu susah, kembali kepada Allah. Kalau kamu takut, kembali kepada Allah. Semua ni. Kata ulama, orang tu mari mengadu pada seorang tok guru. Saya susah, istighfar. Banyak. Mari mengadu pada ni, istighfar. Mari mengadu susah nak makan, istighfar. Dia kata apa semua istighfar? Dia kata istighfar. Ini punca. Bila Allah Ta'ala redha kepada kita, maka diberi kelepasan jalan. Yakhraj. Yaja'allahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tiada disangka-sangka. Subhanallah. Kadang-kadang rezeki mari kita pun tak perasa. Mari kok ni rezeki. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya akan dicukupkan kepadanya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap suatu, semuanya di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, menurut qadar, takdir. Ini ayat-ayat yang menunjukkan tentang kewajipan kita beriman kepada qada dan qadar. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya ialah An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wa rusulihi itu buang dia punya waw. Wa rusulihi jamak. Kalau rasulihi seorang, wa rusulihi. Pelajar-pelajar itu fikirlah. Nanti kamu pergi kuliah pula baca salah. Hadis ini rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Khalifatul Rashid, khalifah yang kedua, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iman itu ialah, tengok, Nabi kita bilang rukun iman. Antuk minabilah, beriman kepada Allah. Satu. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat. Kita dah bincang panjang dah tentang malaikat, berapa bilangan, berapa, macam mana bentuk rupa dia. Tengoklah dalam siri yang lepas. Kitab-kitabnya, berapa kitab, bagaimana sifatnya. Rusul, rasul-rasulnya, hari akhirat, hari pembalasan, dan kamu beriman kepada qadar baiknya dan buruknya. Hadis ini dalam Muslim. Hadis yang lain lagi, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sama juga salah cetak. Wa tu'mina bil jannati wan nar wal mizan wa tu'mina bil ba'thi ba'dal maut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kata As-Suyuti dalam Jami' As-Saghir, sanaknya sahih. Dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, tengok. Dan kamu beriman kepada syurga, neraka, mizan, timbangan amal, dan kamu beriman kepada ba'ts, dibangkitkan semula selepas mati, dan kamu beriman kepada qadar baik dan buruk. Jadi ini pendetilan penjelasan kepada yang tadi rukun iman yang 6 itu sudah jelas, tapi ini tambahan. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, katab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal ard bi 50,000 sanah wa 'arshuhu 'ala al-ma', rawahu Muslim. Artinya dari Abdullah bin Amr
Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memerintah supaya ditulis segala takdir. Tengok, kataballah. Diperintah kepada kalam supaya menulis segala takdir bagi sekalian makhluk sebelum ia menciptakan langit dan bumi dengan satu tempoh masa 50 ribu tahun. Masa yang amat panjang. Dan arasy berada di atas air. Nah, jadi ini dia panggil, kalau kita belajar ilmu sekarang ni, dia panggil ilmu strategi perancangan. Allah buat dah. Sebelum berlaku dunia ni, sudah ditulis. 50 ribu tahun dah siap lah. Lepas tu terjadi, ikut takdir yang ditetapkan. Hadis ini Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wa hatta ya'lama innama asabahu lam yakun liyukhti'ah wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Rawahu Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba itu sehinggalah ia beriman kepada qadar takdir, baiknya dan buruknya. Syaratnya pertama, nak betul beriman mesti qadar dengan qadar ni mesti diimani. Dan sehingga ia tahu dengan yakin bahawa apa yang ditakdirkan kena kepadanya tidak sekali-kali akan menyimpang daripadanya. Subhanallah. Bila kita tahu lepas terjadi, kita dah berhati-hati, dah beringat, dah orang panggil ambil semua cara-cara untuk menyelamatkan diri, tiba-tiba ditimpa musibah. Apa nak kata? Kita kata ini takdir Allah Azza wa Jalla. Barulah kita tenang, kita rasa tidak susah hati, kan? Dan sehingga ia tahu dengan yakin bahawa apa yang ditakdirkan kena kepadanya tidak sekali-kali menyimpang daripadanya, dan apa-apa yang ditakdirkan menyimpang tak kena daripadanya tidak sekali-kali akan mengenai. Ingat, berapa ramai orang berusaha nak suruh jadi kaya, tak kaya-kaya, miskin juga. Berapa ramai orang yang berusaha nak dapat anak, siang pagi petang siang malam berusaha tak dapat-dapat anak. Ada orang yang boleh seorang anak, ada yang 3 orang, ada yang 10 orang, ada yang 15. Ada orang tak nak anak, setiap tahun boleh anak. Anak kata apa? Aku juga miskin, ya Allah, tak cukup makan. Tapi beranak boleh setiap tahun. Ini tak mungkin. Nabi kata, mungkin beriman dengan takdir Tuhan. Mana yang Tuhan tulis, mesti kena. Mana yang dia tak tulis pada kamu, tak akan kena. Riwayat yang seterusnya ini diriwayatkan. Al-iman bil qadari yuzhibul hamma wal hazan. Ada riwayat yang menyebut bahawa beriman kepada takdir itu menghilangkan duka cita dan sedih. Dari segi makna betul. Makna kalau kita beriman dengan takdir, kenapa jadi macam ni? Allah dah tentukan. Tapi bila nak tahu macam ni? Setelah kita berusaha. Setelah kita berikhtiar supaya tidak terkena kepada kita benda tak baik, bila kena juga takdir. Maka bila kita takdir ini, hilang duka cita dan sedih sebab kita tahu semua ketentuan, semua ketetapan. Siapa yang tetap? Allah yang menetapkan. Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Maka barulah kita tahu, barulah kita reti, barulah kita faham bahawa semua perkara itu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Tanda di situ, pelajar-pelajar boleh tanda. Hadis ini riwayat Al-Hakim. Kata Ibnul Jauzi, la yasih. Hadis ini tak sahih. As-Suyuti dalam Jami' As-Sari kata da'if. Dalam tahqiq baru Jami' As-Sari kata apa? Maudu'. Jadi hadis ini duduk di antara da'if. Ada yang mengatakan maudu', ada yang kata tak sahih. Yang pentingnya tulis hadis ini tidak sahih. Tapi kerana itu anak kata tadi, dari sudut maknanya memang benar bahawa orang yang beriman dengan qadar dan qadar hatinya tenang. Kita akan belajar nanti dalam bab yang panjang, di dalam bab kelebihan beriman dengan qada dan qadar. Itu bab yang pertama tentang dalil-dalil yang menunjukkan kepada kewajipan kita beriman kepada qada dan qadar. Kita berpindah pula kepada tajuk yang kedua, iaitulah takrif ataupun definisi ataupun pengenalan apakah makna qada dan apakah makna qadar menurut syarak. Kita ni
Kalau tak tahu makna dia, kita dah kata qada-qada gitu. Takdir Tuhan. Menurut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari inilah. Yang orang sebut dia mazhab Ash'ari, mazhab Ash'ari, mazhab Ash'airah. Ini sebuah kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu banyak pandangan-pandangan dia. Dan kitab-kitab dia juga masih hak wujud. Dan jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa makna dua perkataan berkembar itu ialah, jadi qada satu, qadar satu. Itu dua perkara yang ada berbeza, ada bersama. Jadi kita nak tahu beza di mana perbezaannya, di mana persamaannya, tengok dalam perbahasan ini. Qada, qadar, tapi jadi satu, beriman kepada qada dan qadar. Dalam ta'rif ini kita bezakan dua perkataan, dua patah perkataan. Yang pertama qada. Apa makna qada? Qada artinya iradah Allah Subhanahu wa taala pada azali. Mana sedia kala lagi Allah Taala nak yang bergantung dengan sesuatu menepati dengan apa yang didapati setelah diadakan. Mana Allah Taala qada dah tetapkan benda ni akan terjadi, maka terjadilah dia. Dan qadar pula maknanya sesuatu yang menurut yang ditentukan oleh qadanya dalam keadaannya. Sifat-sifatnya, masanya, kedudukannya dan sebab-sebabnya. Qada itu mana dah selesai dah. Tuhan buat dah. Tuhan dah qada, dah tentukan benda ini terjadi. Mana qadar tu ya, benda bila benda terjadi terperincian ini qadar. Takdir, masa bila, di mana tempatnya, mana kedudukan sifatnya, macam mana berlaku, itu takdir. Ada beza tak ada beza? Dia kalau tengok di sini ada sedikit perbezaan. Qada, mana hak Tuhan tulis dah. Benda ni akan terjadi kepada orang ni sekian-sekian. Takdir maknanya perinci. Jadi bila orang dapat anak contoh, bila tarikhnya, pukul berapa, laki perempuan, sihat ke tak sihat, comel ke huduh, jadi semua tetap. Misalnya Allah berkehendaki pada azali, pada sedia kala menjadikan manusia di bumi. Ini dinamakan qada. Ini belajar. Kita baca perlahan-lahan. Baca slow-slow. Allah nak cipta manusia duduk di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah benar-benar menjadikan manusia berada di muka bumi tepat dengan apa yang ditentukan oleh qadanya. Maka buat manusia apa ada, maka ini dinamakan qadar. Manusia berapa ramai ada atas dunia ni, itu qadar. Ini perbahasan yang pertama. Yang kedua, bahagian ulama mentakrifkan qada sama je dengan qadar. Qada, qadar yang tu jugalah, hak tular juga. Oleh itu disebut dengan qadar sahaja, maka dikatakan beriman dengan qadar. Tengok dalam hadis tadi, antu'minah bil qadari khairihi wa syarihi. Ingat, beriman dengan qadar. Beriman dengan qadar sama. Oleh itu disebut dengan qadr, dengan qadar saja. Peraturan yang diputuskan menurut apa yang diputuskan oleh Allah bagi mengadakan sesuatu, serta peraturan-peraturan umum dan perjalanan yang mengikatkan sebab-sebab dengan sebabnya. Maknanya, benda ini akan terjadi dengan sebab apa? Dengan sebab ini. Benda ini jadi sebab apa? Dengan sebab. Jadi, itu panggil beriman dengan sebab. Serta peraturan-peraturan umum dan perjalanan yang mengikut sebab-sebab dengan yang disebabkan. Apabila ditanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, apakah yang dikatakan dengan qadar itu? Beliau menjawab, qadar itu ialah kuasa Tuhan yang bernama Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah. Dia buat segala benda dia nak. Beriman kepada qada dan qadar itu dibina di atas kepercayaan kepada sifat-sifat Allah. Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah. Di antaranya ialah ilmu, sifat ilmu, qudrat, iradah, sebagaimana firman Allah Taala, wa huwa bikulli syai'in 'alim.
dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 29. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Hadid 2. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fa'alul lima yurid. Al-Buruj 16. Allah Maha berkuasa membuat menurut kehendaknya. Itu dia panggil iradah. Jadi naknya ilmu, kudrat, iradah. Allah tahu dia nak buat apa. Allah berkuasa untuk nak buat apa. Dan Allah nak untuk menjadikan apa yang dia nak. Oleh itu, maksud beriman kepada qada dan qadar itu ialah. Nah, tengok tanda sini. Maksud beriman dengan qada dan qadar itu ialah percaya kepada ilmu Allah yang qadim, yang sedia. Percaya kepada kehendaknya yang mesti berlaku dan kudratnya yang meliputi. Mesti berlaku, mesti. Kalau kata tak berlaku, lah, mesti berlaku. Nak kata apa? Dia kedah saja kata dah dia mesti. Bagi menjelaskannya, maka beriman kepada qadar itu mengandungi dua perkara. Beriman kepada qadar ini duduk dalam dua perkara. Yang pertama, beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui apakah amalan hambanya. Tuhan tahu dah. Mengetahui dengan ilmu yang qadim, yang telah menjadi sifatnya. Sifat Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu, mengetahui. Ia mengetahui segala keadaan hambanya, dari segi taat dan derhaka, rezeki dan ajal, kemudian ditulis pada lauh mahfuz, apa yang berlaku sehingga hari kiamat. Apa yang ditakdirkan mengenai sesuatu, tidak boleh dielak lagi. Memang tak akan elak. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenainya, mestilah tidak akan mengenainya sekali-kali. Perkara seperti ini dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna zalika fi kitab. Inna zalika 'ala Allah yasir. Suratul Hajj ayat 70. Apakah kamu tidak mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa sahaja yang ada di langit dan di bumi? Tuhan tahu belaka. Bahawasanya yang demikian itu terdapat dalam kitab dan lauh mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Inna zalika 'ala Allah yasir. Mudah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Suratul Hadid ayat 22. Ingatlah, kitab kita ni banyak salah cetak tentang ayat-ayat Quran. Siapa yang baca naskah ni, Pustaka Aman Press ni, cetakan ni, tolong perhatikan. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kamu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Yang naknya, semuanya fi kitab. Allah Ta'ala ada tulis dalam kitab. Itu yang pertama, kita kena faham bahawa qadar itu Allah Ta'ala mengetahui apa yang dia nak buat. Yang kedua, beriman kepada kehendak Allah yang mesti lulus. Bila Tuhan nak, mesti jadi. Kun fayakun. Dan kudratnya yang meliputi, dia boleh buat kuasa. Kita ni nak buat benda besar tapi tak ada kuasa. Yakni percaya kepada apa yang dikehendaki oleh Allah itu berlaku dan apa yang tidak dikehendakinya tidak berlaku. Dan bahawa sungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi, sama ada yang bergerak atau yang diam, semuanya berlaku dengan iradah. Tanda iradah dengan kehendak Allah. Tidak berlaku dalam kerajaannya apa yang tidak dikehendakinya. Dan bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa kepada segala maujudat, segala benda yang ada dan yang ma'dumat, dan benda yang tidak ada. Oleh itu, maka tiada suatu makhluk pun di bumi dan di langit, maka Allah sahaja yang menciptanya. Tiada pencipta selain dari Allah. Tiada Tuhan yang sebenar mempunyai itu semua melainkan Allah sahaja. Di samping itu, Allah menyuruh semua hambanya
supaya taat kepadanya dan kepada rasul-rasulnya dan melarang mereka dari derhaka. Allah sangat kasih kepada orang yang bertakwa, baik dan adil, redha kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh. Allah tidak redha kepada orang-orang kafir dan fasik, serta tidak kasihkan mereka. Allah tidak menyuruh kepada kufur dan keburukan. Tuhan tak suruh kita buat benda yang tak baik. Tidak redha berlaku kufur kepada hambanya, tidak suka berlakunya kejahatan kepada mereka. Hambalah sendiri yang melakukan perbuatan, kamu sendiri yang buat. Dan Allah mencipta perbuatan mereka. Hambalah yang beramal dengan kuasa yang ada pada mereka dan dengan kehendak mereka. Tetapi Allah mencipta mereka dan menciptakan kuasa dan kehendak yang ada pada mereka. Firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Surah As-Saffat ayat 96. Wala yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Surah Az-Zumar ayat 7. Dan Allah tidak redha kekufuran kepada hamba-hambanya, dan jika kamu bersyukur maka Allah redha kepada kamu. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Fussilat ayat 40. Artinya beramallah kamu menurut apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu amalkan itu maha melihat. Jadi ini ayat nak menguatkan perbincangan yang telah kita sebut di atas. Semua yang berlaku dengan kehendak Allah, dengan ilmu dan iradah, dengan kudrat kuasa Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya, kesimpulan kepada ilmu qada dan qadar ni apa dia? Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah yang qadim. Maknanya benda yang berlaku ni Allah Ta'ala tahu dah. Ada sebahagian ni firqah ni, kumpulan, dia mengatakan Allah Ta'ala badak. Bila buat baru tahu. Ini ajaran sesat. Kalau tak terjadi tak tahu. Dan sesungguhnya Allah mengetahui amalan-amalan hamba-hambanya sebelum mereka mengerjakan amalan itu. Dia tulis ya ada, tahu dah. Yang kedua, perkara itu ditulis pada Lauhil Mahfuz. Mana Lauhil Mahfuz ni? Satu kitab yang ditulis semua benda. Yang ketiga, kehendak Allah, iradah Allah yang mesti lulus dan kuasanya yang meliputi segala-galanya. Bila Tuhan nak, akan jadilah. Yang keempat, Allah mencipta semua makhluk, segala makhluk. Dialah pencipta dan tiap-tiap yang lain adalah makhluk. Allah saja Allah. Yang lain itu semua makhluk lah. Besar mana dia, hebat mana dia, setara mana dia. Yang kelima, hamba pula dikaruniakan oleh Allah kemampuan berusaha dan berikhtiar. Tetapi mereka tidak memberi bekas kerana mereka tetap bersifat lemah. Jadi usaha kita ni, kita yang buat. Kita yang pilih nak jalan baik. Kita yang pilih nak jalan tak baik. Jadi kalau buat benda tak baik, tiba-tiba bila orang marah dia, dia kata takdir Tuhan. Lah, ini tak betul punya bercakap. Yang keenam, penentuan dosa pahala. Syurga dan neraka atau taklif berdasarkan kepada usaha dan ikhtiar yang diberi kepada mereka, orang yang lemah dan tiada kemampuan ikhtiar dimaafkan. Jadi orang yang lemah yang tak mampu dimaafkan. Yang ketujuh, yang mencipta perbuatan hamba ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hamba sendiri yang melakukannya. Jadi kalau kita buat benda tak baik, jangan kita kata ini takdir Tuhan dah aku. Jadi macam ni. Memang takdir Tuhan segala benda, tapi kita yang berikhtiar yang memilih nak jadi orang tak baik, nak jadi orang jahat, nak jadi orang zalim, nak jadi orang yang lawan hukum Tuhan. Kita yang memilih. Maka semua perkara tersebut dinisbahkan kepada diri seorang itu. Kita tak boleh kata, tak boleh nak menyalahkan takdir yang saya menyebabkan, tak boleh nak buat apa kita. Oh, ini takdir Tuhan, saya nak buat apa. Nah. Jadi setakat itulah dulu perbincangan kita pada kali siri yang pertama ini. InsyaAllah kita akan masuk pula dalam bab yang ketiga, maksud baik dan jahat pada qada dan qadar yang telah diperbincangkan dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.